kita terbang, guys. Wah, ternyata udah ada anaknya, bos. Ini, bos. Bos. Hei. Ada kucing, guys, datang. Ini ada anaknya, guys, ini. Mirip sekali dengan ayam, guys. Ayam kampung. Datang kembali di channel, dan hari ini saya lagi panen kopi nih. Dapat dilihat ini saya panen kopi ini merah-merahnya semua. Oke, dan nanti setelah ini saya akan mencoba untuk melihat sebuah sarang ayam hutan. Kalau di sini namanya keker, kalau jantan, kalau betina namanya kiuh. Oke, kebetulan kemarin saya lagi panen kopi juga menemukan sebuah sarang ayam hutan, dan hari ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk melihatnya kembali. Oke, nanti kita langsung ketemu di lokasi. Kita langsung saja menuju ke lokasi, guys, di mana sarang ayam hutan itu berada. Dan oke, ikuti terus video ini, guys, sampai habis. Oke, kita akan melihat bersama di mana keberadaan sarang ayam hutan itu berada. Oke, sarangnya tepat berada di sana, guys, di bawah pohon itu. Jadi kita akan coba lihat apakah masih ataukah sudah kabur.
Ternyata guys masih kita intip aja guys, karena takut nanti dia terbang. Kayaknya dia tuh masih lagi asik mengeram guys. Di sini ada bulu-bulunya yang rontok guys. Ini ada bulu-bulunya. Dan sebenarnya sih saya kepengen lihat, takut nanti kalau dia terbang nanti sarangnya bisa ditinggalkan. Soalnya kalau ayam hutan kalau sampai terbang dia ada, nanti sarangnya bisa ditinggalkan. Saya akan coba hidupkan senter biar kelihatan guys. Ya guys, dapat dilihat itu bulu-bulunya rontok, banyak yang rontok guys. Terbang guys. Oh ternyata udah ada anaknya bos. Ini bos. Bos. Hei. Ada kucing guys datang. Ini ada anaknya guys, ini mirip sekali dengan ayam guys, ayam kampung. Ini sudah menetas guys ini. Oke, dapat melihat, dapat kita lihat ternyata ada telurnya. Telurnya ada dua dan menetas itu guys, mirip sekali dengan telur ayam kampung guys. Indukannya marah sekali guys karena saya ganggu keberadaannya. Ini adalah merupakan ayam hutan, kalau orang di sini bilang ini namanya keker guys. Nah, ini keberadaannya sudah sangat langka guys. Dan oke, ini ikan saya lepaskan karena saya tak ingin kalau keberadaan ayam hutan ini punah guys di sini. Oke, saya akan kembalikan dan mudah-mudahan nanti dia bisa berkembang guys. Yes, itu adalah indukannya. Oke, dapat kita dengarkan bahasa. Itu adalah suara indukannya. Yes, dapat dilihat. Ramai sekali guys.
ya guys. Saya akan coba intip di keberadaannya. Nanti siapa tahu dia datang ke sini. Saya akan rekam. Iya, itu akan mendekat guys. Coba kita perhatikan. Sebenarnya saya nggak mau mengganggu sih guys, tapi tersengaja tadi dia tuh tahu kalau saya intip, makanya dia terbang guys. Dan akhirnya anaknya juga kabur dan adik anaknya saya lepaskan. Induknya guys marah sekali dia. Guys, kemana dia? Apakah dia ada berani kesini guys untuk mencari anaknya? Mungkin kebingungan guys, hilang anaknya mungkin ya, dulu sangat kebingungan guys. Oke, nanti mudah-mudahan bisa nih bertemu dengan anaknya guys. Dan saya merasa bersalah kalau tadi saya ganggu. Oke, coba kita intip guys. Mana mungkin ya. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu dengan anaknya guys. Itu dia lari-lari guys, sangat kebingungan sekali dia guys.